kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lihat munkar tapi tidak mengingkari munkarnya, akan Allah turunkan azab untuk semua. Berarti kalau kita diam, saya diam, kalian diam, akhwat diam, artinya kita mendatangkan azab Allah untuk kita semua. Kita tidak lakukan dosa maksiat, kita tidak lakukan, tapi kita diam aja, itu mendatangkan azab yang semuanya akan kena, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu zaman ini paling tidak, jaga dirimu dan keluargamu. Kalau setiap orang antara kita menjaga dirinya dan keluarganya, berarti sudah aman semuanya.